سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما يا رب العالمين متفق لفظا وخطا متفق وبده فيما ذكرنا المفترق مُتَالِفٌ مُتَّفِقُ الْخَطِّ فَقَطْ وَضِدُّهُ مُخْتَلَفٌ فَخْشَ الْغَلَطْ مُتَّفِقْ وَالْمُفْتَرِقْ مُؤْتَلِفْ وَالْمُخْتَلِفْ. Ya, ada nama hadis daripada nama-nama hadis adalah disebut dengan hadis muttafiq al-muttafiq wal-muftariq. Ada lagi mu'talif wal-mukhtalif. Muttafiqan lafdan wa khattan, yang disebut dengan al-muttafiq wal-muftariq ini adalah huwal hadis alladhi ittafaqa lafzuhu wa khattuhu. Al-hadis alladhi ittafaqa lafzuhu wa khattuhu. Namun waftaraqat musammayatuhu. Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang memiliki nama samaan. Nama samaan. Ada namanya nama pasaran. Nama pasaran. Abdullah, nama pasaran. Fatimah, nama pasaran. Khadijah. Maksudnya dalam arti banyak orang-orang yang menggunakan kata tersebut. Muhammad banyak, Khadir sedikit. Khadir cuma Khadir saja. Nah, hadis yang memiliki yang atau yang diriwayatkan oleh seseorang, nah orang tersebut memiliki banyak persamaan orang-orang lain. Ternyata setelah diselidiki, orangnya beda. Orangnya beda. Dan ini sangat penting untuk diketahui. Fannun muhimun. Ini termasuk daripada ilmu yang penting yang perlu diketahui agar tidak salah sangka. Dikira orang tersebut yang itu ternyata yang lain. Dikira yang dhaif ternyata yang qawi. Dikira yang qawi ternyata yang dhaif, sehingga akan merubah hukum suatu hadis tersebut. Yang qawi didhaifkan, yang dhaif diqawikan. Apabila tidak mengetahui siapa yang meriwayatkan dengan sesungguhnya. Sama-sama namanya Muhammad. Muhammad bin Ismail. Ada lagi di sana ada Muhammad bin Ismail juga. Muhammad bin Ismail. Di sana ada Muhammad bin Ismail. Banyak. Ya, semuanya ahli hadis. Ente ambil dari Muhammad bin Ismail yang mana? Sama-sama Muhammad bin Ismail. Ternyata ada nama yang namanya sama, binnya sama. Kalau hanya Muhammad saja, banyak nama Muhammad. Tapi kalau Muhammad bin Abdullah, enggak semua orang memiliki Muhammad bin Abdullah. Ada Muhammad bin Ahmad, Muhammad bin siapa? Bin Hamzah. Beda lagi. Tapi kalau Muhammad bin Abdullah, enggak semuanya. Paham? Gitu. Nah, bahkan disebutkan seperti nama Imam Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad, guru daripada Imam Sibawaih. Khalil bin Ahmad. Itu yang namanya Khalil bin Ahmad itu bukan satu orang. Bahkan ada 6 orang atau lebih
semuanya memiliki keilmuan yang sama. Ya, sehingga jangan salah. Ini siapa namanya? Sama-sama nama Jindan. Jindan ya. Ini ada cerita. Jindan. Gara-gara nama Jindan. Subhanallah. Ya, gara-gara nama Jindan. Orang kalau ya, yang enggak paham tentang nama ya begitu dengar Jindan langsung siapa yang disebut? Pasti Habib Jindan. Pasti Habib Jindan. Pernah suatu hari ya ajudan dari apa? Wapres, wakil presiden. Menghubungi. Ustaz. Apa namanya? Insyaallah Pak Wakil Presiden siap untuk ketemu dengan Habib Jindan. Insyaallah hari ditentukan. Gitu. Oke, nanti ada sampaikan ke Habib. Ya, sampaikanlah ke Habib. Tadi ada info bahwasanya Pak Wakil Presiden siap untuk menemui Habib. Kata Habib, "Tar dulu." Kata-katanya gimana? Pak Wakil Presiden siap untuk menemui Habib. Berarti ada permintaan sebelumnya kan? Jadi ada minta waktu untuk ketemu. Nah, dan Hanif sendiri Hanif nggak pernah minta ketemu sama Wakil Presiden. Kalau saya disuruh ketemu, Hanif datang. Tapi kalau Hanif minta ketemu, enggak. Coba dipastikan lagi, coba. Pastikan lagi nih. Telepon lagi. Assalamualaikum. Coba. Itu pasti ada yang apa nih memberikan surat sebelumnya atau permintaan. Oh iya Pak, ada. Siapa namanya? Namanya Fulan. Namanya bukan Habib Jindan, tapi yang lain. Ada Jindan yang lain, ada Salim bin Salim Jindan. Ya, apa namanya? Disebutnya Habib Jindan. Ya. Kadang seseorang itu ya alam bawah sadarnya akan menuju kepada seseorang yang kenalnya. Dia ketika dikasih nama, padahal namanya ini nama ini, ternyata bukan yang itu, nama yang lain. Nah, sama di dalam muttafiq wal muftariq juga sama seperti itu. Ya. Ada lagi kemarin cerita nih, cerita Bang Pai telepon Bang Pai nih. Cerita nih Bang Pak Itel telepon. Ustaz. Masalah patwal nih, patwal. Lucu banget. Masalah patwal. Ustaz, mana patwalnya katanya? Yaudah, Bang Pak Itel, udah tadi disiapin patwal ke situ, anu dibinta sama Polda. Yang ngurus sana. Usut. Ya, patwalnya ugah-ugahan. Pengen matwalin atau enggak? Kenapa? Karena untuk mempatwali Habib Jindan. Habib Jindan. Yang terfikir dari orang ini nih, ya, Habib Jindan nih, bukan Habib Jindan yang ini. Habib Jindan yang kebal. yang lagi viral. yang lagi kebal, ya Allah. Jadi ketika tahu ternyata Habib Jindan langsung Pak Jindan yang itu, iya Pak Jindan, gimana sih? Makanya sama, orang dulu seperti itu. Dalam periwayatan hadis ini contoh ya. Jadi kalau seandainya satu orang sudah tertuju kepada satu orang, nama ya yang dituju, takutnya nama itu adalah, ya nama itu, keliru nantinya. Ya, periwayatan hadis juga seperti itu, ada orang sama-sama nama. Ya, namanya sama, Khalil bin Ahmad, Muhammad bin Ismail. Ya, sama. Tapi beda orang, ada 6 orang atau 7 orang namanya Khalil bin Ahmad. Muhammad bin Ismail juga begitu. Haddatsani Muhammad bin Ismail. Yang mana ini Muhammad bin Ismail? Ya. Dikirain Haji Ismail tuh. Ismail, Haji Ismail siapa? Ya Allah, begitu. Nah, ini namanya muttafiq wal muftariq. Ini penting untuk diketahui. Ya, sehingga nantinya akan ada pembedanya nantinya. Khalid bin Ahmad
al Indonesia, Muhammad bin Ismail al Bukhari. Ini Asundawi, waduh Sundawi, begitu. Faham ya? Jadi yang ada permasalahan daripada al-muttafiq wal-muftariq ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah al-ittifaq fil asma wa asma'il aba. Al-ittifaq ya, fil ismi wa fil ab. Ini yang pertama. Contohnya tadi itu Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ini ada kurang lebih 7 atau 6 orang. Namanya Khalil bin Ahmad dengan waktu yang sama. Yang kedua, ittifaq al-asma wal ab wal jad. Ittifaq fil isim wal ab wal jad. Namanya sama, bapaknya sama, namanya maksudnya kakeknya juga sama. Contohnya siapa? Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Contohnya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ini kurang lebih ada 4 orang yang namanya Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Semuanya dalam satu waktu ya, semasa, selevel. Yang ketiga, al-ittifaq fil kunyah. Apa kunyah? Kunyah itu yang dimulai dengan ab atau namanya kunyah. Ya, belajar nahu makanya. Ngaji-ngaji sih. Ya. Wan nisbah fil kunyah wan nisbah. Apa contohnya? Abi Imran Al-Juni. Abi Imran Al-Juni. Abi Imran namanya kunyah. Al-Juni namanya nisbat. Ya, yeah. Al-Jun. Abi Imran Al-Juni rajulan. Ada lagi Abi Amr Al-Hawzi. Oh. Ada 2 orang. Yang keempat, al-ittifaq adanya persamaan al-isim fil isim wal ab wal kunyah, persamaannya. Contohnya kita bukan kunyah, an-nisbah. Contohnya apa? Contohnya Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Al-Ansari ini nisbatnya. Muhammad namanya, Abdullah bapaknya. Nah, Muhammad bin Abdullah Al-Ansari ini ada 2 orang. Ya. Ada 2 orang yang namanya Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Kalau Muhammad bin Abdullah saja mungkin banyak, tapi ini Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, ada Ansari nisbatnya sama. Yang kelima, al-ittifaq fil kunyah. Kunyah wa asma al wa fil ab. Abahnya namanya sama, kunyahnya sama, namanya sama. Apa contohnya? Abi Bakar bin Ayyash bin Ayyash bi tahtiyah bin Ayyash wa mujamath thalatha.
Abi Bakar bin Iyash. Ini ada tiga orang yang namanya sama seperti itu. Yang keenam, aqsma qablahu. Al-ittifaq fil asma wal kunyah ya wa kunyatil ab. Alit nomor 6, al ittifaq, adanya persamaan fil asma, fil isim maksudnya, biar cepat, wa kunyatil ab. Kunyah bapaknya sama. Apa contohnya? Soleh bin Abi Soleh. Soleh bin Abi Soleh ini ada empat daripada tabi'in. Soleh bin Abi Soleh ada empat daripada namanya tabi'in seperti itu. Yang ketujuh, waduh banyak banget nih. Tulis saudara-saudara, nggak ada di kitab inti. Al-ittifaq fil asma atau kunyah. Namanya Abdullah. Al-ittifaq fil asma atau kunyah. Namanya sama, kunyahnya sama. Contoh nih, contohnya di sini ya. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan sini. Kalau di Mekah yang disebut namanya Abdullah ya, maka namanya Abdullah bin Zubair. Ibnu Zubair. Kalau di Mekah Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Kalau seandainya di Madinah nama Abdullah disebut, yang dimaksud Abdullah adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kalau di Kufah, ada yang di Kufah namanya Abdullah. Apabila disebutkan nama Abdullah, adalah Abdullah bin Mas'ud. Apabila di Basrah, oh enggak, kita ganti. Ganti yang di sini. Jadi ada nama Abdullah. Ya, haddatsani Abdullah. Abdullah yang mana nih? Ya. Kalau namanya Abdullah, kalau di Mekah itu adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Kalau di Madinah, kalau disebut, apabila disebut Abdullah adalah Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab. Apabila di Kufah disebutkan Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud karena beliau tinggal di Kufah. Di Basrah, Al-Basrah. Apabila disebutkan Al-Basrah adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Atau di Khurasan, maka Abdullah bin Al-Mubarak. Di Syam, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Ada Abdullah. Tapi yang termasuk daripada Arba'atu Abadillah, empat Abdullah di kalangan para sahabat yang ma'ruf dengan nama Abdullah, ada empat. Abdullah bin Zubair bin al-Awwam, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini adalah empat abadilah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk daripada Arba'atu Abadilah? Karena Abdullah bin Mas'ud lebih tua daripada mereka. Karena masih muda-muda.
belum masuk udah tua, sehingga tidak termasuk levelnya mereka, di atasnya masalahnya. Abdullah bin Mubarak bukan sahabat, bin Mubarak bawahnya jauh. Paham enggak? Ini nama Abdullah saja. Namanya hadis al-muttafiq wal-muftariq. Wa mithalul muttafiq wal al-muftariq fil kunyah Abu Hamzah bil ha wa zai. An Ibn Abbas idza utliqa illa annahu idza talaqu Syu'bah fa muraduhu Nasr bin Imran. Ada Abi Hamzah, ada Abu Jamroh. Latin sini saudara. Habis ini apa? Ustaz Misbah. Sedikit lagi. Nih latin nih. Ini penting nih. Shh. Penting nih. Siapa ini? Abu. Kalau seandainya tidak ada harakat, enggak ada titik-titiknya, bagaimana membacanya? Ada Abu Hamzah, ada Abu Jamroh. Ya. Yeah. Abu Hamzah sama Abu Jam. Ini namanya muttafiq wal muftariq. Al muttafiq, kalau tadi al muttafiq wal muftariq, kalau ini al muttafiq al muftariq. Faham maksudnya? Kalau ada wawunya al muttafiq wal muftariq. Ada lagi al muttafiq al muftariq. Sama dalam tulisan namun beda dalam bacaan. Ya. Yeah. Paham maksudnya? Kalau tadi al-muttafiq masalah di dalam nama. Kalau ini muttafiq fil kunyah Abu Hamzah, ada Abu Hamzah mengambil dari bil ha wa zai, mengambil dari Abdullah bin Abbas. Ya. Yeah. Ila idza atlaqahu Syu'bah fa muraduhu Nasr bin Imran. Ana Dhaba'i wa huwa bi jim wara, ada Abu Jamrah. An yattafiqa fi an-nasab min haythu al-lafd wa yaftariqa min haythu inna ma yunsabu ilayhi. Cocok di dalam lafad tapi beda di dalam nasab. Ada lagi saudara, seperti Al-Hanafi. Al-Hanafi ada dua, ada yang bernisbat kepada ya madhab al-imam Abu Hanifah al-Hanafi il madhab Abu Hanifah kan al-Hanafi ya. Ada lagi yang disebut kepada qabilah, nama qabilah Hanafi, al-Hanafi ada. Membedakannya wa faraqat jama'atu min al-hadith bainahuma fazadu fi nisbah ila al-madhhab ya tahtiyah. Ya, kalau bernisbatkan kepada madhab maka ditambahi dengan ya. Ada seperti ini, ada al-Hanafi tanpa ya,
ya. Ada Al-Hanafi pakai ya. Kalau ada Al-Hanafi berarti ini nisbat kepada mazhab. Kalau Al-Hanafi ini, maka ini adalah qabilah. Ada namanya hadis al-muttafiq wal-muftariq. Beda, apa namanya, sama di dalam penulisan, namun beda di dalam orangnya. Begitu. Insyaallah dalam pertama kali datang akan kita bahas tentang mu'talifun, ya, mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa dhidduhu mukhtalifun fashal. Insyaallah dalam pertemuan akan datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita dalam keadaan sehat wal afiat, ya amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan kita terakhir